Pemirsa, warga Kelurahan Simpang Rimbo berterima kasih atas pemasangan porter yang dilakukan pemerintah. Adapun pemasangan portal ini dilakukan guna menghalang truk batubara yang melintasi Jalan Sersan Anwar Pai RT20. Maraknya truk batubara yang melewati jalanan di luar jam operasionalnya membuat pemerintah memasang sejumlah portal untuk mengurangi truk batubara yang melintas. Atas tindakan tersebut, banyak masyarakat yang setuju terhadap pemasangan portal tersebut. Hal ini disampaikan oleh salah satu warga Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, RT20, Anissa. Ia setuju dengan pemasangan portal di Jalan Sersan Anwar, RT20 tersebut agar mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi. Selain itu, ia juga menyampaikan pada malam hari banyak truk batubara yang melewati jalanan tersebut di luar jam operasional, baik dalam keadaan kosong maupun bermuatan, serta dengan laju yang cukup cepat sehingga membahayakan warga sekitar serta anak sekolah. Ia juga mengatakan semenjak dipasangnya portal oleh Pemda, banyak truk batubara yang mencoba melewati jalan tersebut harus putar kepala dikarenakan tidak bisa lewat. Anissa juga mengungkapkan portal tersebut hanya akan dibuka pada siang hari dan ditutup pada malam hari sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan. Ia juga berharap agar pemerintah segera merealisasikan jalan khusus untuk truk batubara agar tidak melintas jalanan kota Jambi, sehingga mengurangi angka kecelakaan. Ibu setuju, karena pertama menghindari kecelakaan juga, jalan bagus. Karena kalau malam pun batubara sering lewat sini. Oh sering Bu ya? Sering lewat sini malam, orang itu pun bebas. Kalau seandainya dia bisa pelan mungkin tidak jadi masalah. Karena orang itu kalau kosong bawahannya dia ngebut. Oh, berarti sebelum adanya dipasang portal ini, batubara itu sering lewat sini? Sering lewat sini, memang sering lewat sini. Itu yang batubara yang bermuatan atau kosong? Kadang-kadang ada yang muatan, kadang-kadang ada yang kosong. Jadi semenjak ada portal ini, Bu, mereka nggak jalan sini lagi? Kayaknya kalau semenjak dipasang portal, orangnya putar palang karena posisi kan malam dipasang. Cuma siang yang dibuka. Fazil, JEK TV, melaporkan.